Hai guys, hari ini saya bawa kamu pergi kebun Mantaki. So anda boleh lihatlah di sinilah pertanian terbesar di Kundasang. Tempat ini adalah kampung Mantaki. Tanaman di sini sudah melebihi 50 tahun lah, lebihlah 50 tahun sudah tanaman di sini guys. Berdepan dengan Gunung Kinabalu semestinya guys. So, bagi mereka yang belum pernah nampak tanaman sayur Kundasang, beginilah cara tanaman sayur yang berada di sini. So, nanti sekarang saya akan tunjukkan view di atas. Kita tengok sayur-sayur apa yang ditanam. Okay, mari kita masuk ke kebun, guys. Lama sudah saya tidak buat. Dulu, masa dulu di sini lah saya pernah tanam sayur. Masa saya bujang lagi, guys. Sini, Bova. So, mari kita pergi tengok sayur yang ada di sini. Kenapa dong tidak anu kah? Mari kita tengok cauliflower. Okay, sayur yang ada di depan ini adalah cauliflower guys. Tapi dia belum ada buah lagi. Yang mengambil dalam satu bulan tu baru dia ada buah bunga. Okay guys, saya nampak cauliflower. So mari kita petik. Apa sini plastik? Karena saya tidak bawa pisau, tak sih patah aja lah. Guys. Ini dia flower, kulit flower Kundasang guys. Apa mana plastik? Okay guys, kita petik lagi. Karena saya tidak bawa pisau, so saya guna tangan je lah. Itu dia. Itu dia guys, flower. Kita petik dulu, kita buka dulu begini. Salah batari itu saya ajar kamu guys. Ini cara yang tidak pisau guys. Ini sayur yang saya petik nih adalah sayur kebun mak saya. Dia ada pekerja. Pekerja dia daripada Indonesia. Ya Allah. Ya Allah rusak. Rusak sayur nak. Susah. Itu dia guys. Yang petik dia. Ya.